Dua jamur tumbuh di samping gelondongan kayu. Tiba-tiba saja gumpalan ludah mengenai jamur itu. Ia melihat temannya di seberang sana. Ia membalas ludahannya itu. Ia tertawa melihat kekesalan di wajah temannya. Jamur itu kembali membalasnya. Begitu juga dengan jamur yang satunya. Mereka tidak sadar kalau ludah mereka menumpuk di atas gelondongan kayu itu. Sebuah tangan mencengkeram jamur itu. Begitu juga dengan jamur yang satunya. Lalu gelondongan kayu itu mencabut keduanya. Kemudian menusukkan mereka di sebuah ranting dan mulai membakarnya. Lagian ngelunjak sih.